What's up, school fans? Baik, menunggu Ricky Padilla. Hari ini gue di game Hales lagi nih, dari Kejurnas untuk kelompok umur 18 tahun. Pertandingan antara DKI Jakarta melawan Banten. Sebelum kita review pertandingannya, seperti biasa, mau bilang terima kasih dulu kepada Pokfan yang sudah menjadi sponsor utama untuk tim DKI Jakarta. Dari DKI Jakarta, kemarin permainannya cukup merata, tapi ini gue pertama kalinya melihat DKI Jakarta bermain defense sebagus ini, terutama di quarter 3 dan quarter keempat. Mereka kemarin full court press-nya bener-bener menyulitkan Banten untuk melewati lapangan tengah, jadi kredit banget untuk anak-anak DKI Jakarta yang sudah bermain defense dengan baik. Sedangkan dari Banten, wah ini ada pemain dengan nomor 6 nih, kemarin ini gue gak tau namanya siapa, tapi yang pasti ini 3 point-nya canggih juga sih ini anak, dan juga seorang playmaker dan juga leader yang bagus untuk Banten kemarin. So guys, kalau gitu langsung aja kita ke Hales-nya. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and jangan lupa subscribe. Thank you guys for watching, and enjoy the highlights. Timong, DKI Jakarta, Henry Mok, Sam Sempli, Bapak Tamis, Henry Sofi, Mr. Boy, Under Basket, Janu, 2 points. Bishop Jumper Mok 2, 2 points. Step back 4-2, 2 points. In Jakarta, from this line. Dimas, drive to basket. Offensive rebound, 2 points. Easy 2, 2 points. Last year in 20. Skor untuk akhir quarter pertama 21-14 keunggulan sementara untuk DKI Jakarta atas Banten. Nice pass. 2 points and 1. Come on!
Dimas,
Itu dia pertandingan antara DKI Jakarta versus Banten dengan skor akhir 101-76 yang berhasil dimenangkan oleh DKI Jakarta.